guys, kembali lagi di channel saya Azwa Fidaus. Nah, hari ini saya ke rumah teman saya, ini teman sekolah saya. Sekarang dia berusaha pembuatan batang semen. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit atau Batako tentang bagaimana prospeknya dan bagaimana pekerjaannya. Oke, langsung saja kita tanyain dia, Mas Akis namanya. Let's go. Terus kalau untuk bulan puasa gini, Mas, kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kalau bulan puasa itu datangnya pukul 5 pagi sampai? Iya, baru subuh. Habis subuh sampai jam? Borongan tuh, Mas. Oh, ini sistemnya borongan kerjanya, Mas. Ada berapa karyawan, Mas? Untuk yang sana itu 4, yang sini 3, yang kirim 2, yang cari pasir 1. Jadi kalau totalnya berapa, Mas? Totalnya berapa? 10-an. Oh, 10 ya. Nah, saya nyupir bagian kirim. Alatnya, Mas? Ada berapa ini, Mas? Alatnya ada 2. Ada 2. Oke, oke, oke. Ya, alhamdulillah wis anu, arepe ganti hidrolis. Oh, ini mau beli baru yang lagi. Saya pesen biar lebih cepat, Mas, ya, yang lebih modern, lebih canggih. Keluar 5. Yang ini kan keluar 2. Keluar 2. Nanti yang lebih cepat itu keluar 5. Jadi lebih memotong waktu yang lebih singkat, Mas, ya. Iya. Efisien. Yang datang duluan malah paletnya itu. Oh, ini, Mas. Buat naruh, Mas, ya. Naruh itu muat 5. Dari mana, Mas, mesinnya, Mas? Dari Pasuruan. Kalau yang ini? Ini dari dekat aja, dari yang satu dari Ronggo, yang satu dari Barang Kediri sini saja. Yang ini sistem getar. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara pengoperasiannya. Iya. Nah, itu juga. Untuk pasirnya, Mas, itu dari mana, Mas? Pasirnya ambil sendiri. Ambil sendiri dari sungai? Iya. Itu orang tadi itu pakai dam kecil itu. Oh, iya. Kalau agak jauh ambil ke Blitar ya pakai yang besar ini. Kan jauh. Ini niaganya ada berapa, Mas? 3 ya. Armadanya ya. Iya. Alhamdulillah. 2 buat pasir, sampai pasir. Yang satu buat kirim. Iya. Satu khusus buat kirim. Mas, kalau semennya itu, Mas, dari beli di toko langsung apa ada yang langsung penyuplai? Dari penyuplai. Wah, ada penyuplai sendiri. 250. Jadi harganya mungkin ya lebih murah. Lebih murah. Daripada di toko. Ini gimana, Mas, ada musim COVID-19 ini permintaan bata semen gimana, Mas? Ya, ada penurunan apa? Ya, alhamdulillah. Ayo agak menurun lah daripada sebelumnya. Iya. Tapi kirimnya itu di luar daerah apa di daerah sini saja, Mas? Luar daerah juga ada, daerah sini juga ada. Terjauh dari mana, Mas? Jauh ya, sampai Madura sana. Pernah ke sana, Mas? Tapi diambil sendiri. Diambil sendiri. Datang ke Trenggalek, Nganjuk. Oh, gitu. Terus pemasarannya lewat apa, Mas? Mungkin lewat online. Saya enggak online. Oh, jadi dari orang ke orang gitu, Mas, ya. Sepok tular lah, silakan. Oh, iya. Mau tanya lagi, Mas, ini harganya untuk Batako per 1000 apa per saat bijian ini, Mas? Bijian harus 1000 per 2 ya, Mas. Per ganir no telu, Mas, ini 2000, 2100, 2200. Berdasarkan apa, Mas, kok berbeda ya? Ya, menuruti ngaruhnya konsumen tuh, Mas. Oh, jadi mungkin campurannya semen agak sedikit. Oh iya, jadi ini biro menurut. Oh, gitu. Mas, ini ada apa ini namanya? Burung-burung. Nah, ini proyek baru kan, proyek desa. Proyek apa? Sapi tank. Sapi tank. Sapi tank. Nah, iya. Dulu bedah rumah Batako. Oh, dulu bedah rumah juga minta di sini. Iya. Bisa? Iya. Kalau untuk harganya ini, Mas, sapi tank. Sapi tank ini ukuran 90-an ini 90.000 per biji. Yang ini, Mas, ya, mau dibuat alat yang baru tempatnya. Yang ini sudah laku dijual lewat online. Oh, sebenarnya dulu ada. Yang ini kan ada nih, tapi sudah itu milik sudah laku. Orang Jombang. Mau dari mesin. Mau kirim kemana, Mas? Lek mondok.
Dekat sini Mas yo. Iya, itu dekat tekanan. Mas sudah berapa lama usaha ini? 7 tahun. Sudah 7 tahun Mas yo. Oh. Itu tanggok ya dulu. Ini Mas kita udah ke sana Mas. Bang, kecil. Pinten iki sini, Pak? Lho, piton apa sudah tahu, tapi lek iki di 500. Wong iki nang 500 nggih. Sama buat apa ada lain lagi yang dikerjakan di sini, maksudnya yang bisa dijual ada layan apa saja maksudnya? Nah, biasanya rumah kan butuh fondasi ya, yeah. Seperti batu tebal, pasir, turuk lemah, sirtu maksudnya lemah, koral juga itu semuanya melayani ya. Juga melayani itu mas ya, yeah. Jadi nggak hanya bata semen saja sama safety tank ini mas ya. Jadi pokoknya tentang bangunan. Iya. Jasa angkut juga. Oh jasa angkut juga. Semua jasa angkut boleh multifungsi. Bukan multifungsi. Gak enak ya mas. Total gak nganggur. Yang besar nih mas yo. Yang besar yang dua dari sebelah sana tadi.
jadi menarik. Oh, yang itu satunya ada situ. Ya sudah Mas, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sukses selalu. Amin. Terima kasih Mas. Sama-sama.